Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Di video kali ini, Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengirim saldo Shopee Pay ke orang lain atau teman kalian, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu, yang harus kalian lakukan adalah menyimpan nomor HP orang atau teman yang kalian ingin kirim Shopee Pay-nya. Nah, di sini misalnya kalian ada temen gitu atau orang baru gitu, kalian tambahkan dulu nomor HP-nya ke HP kalian. Misalnya 08 berapa bla 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 kayak gitu, 08123 dan seterusnya, misalnya kayak gitu. Kalian simpan dulu di HP kalian. Setelah itu kalian baru buka Shopee kalian, guys. Nah, usahakan teman kalian atau orang lain itu sudah daftar Shopee ya. Nah, jika sudah, kalian buka Shopee Pay. Setelah itu kalian klik yang gambarnya ini, guys, yang gambarnya dompet ini, guys, atau saldo Shopee Pay kalian yang ada di Shopee. Nah, kayak gini. Ini kalian pencet yang gambarnya dompet ini, kalian pencet. Nah, setelah itu kalian pilih transfer, guys. Yang ini tulisannya transfer, kalian pilih. Nah, udah deh, kalian tinggal pilih transfer ke kontak. Lalu kalian cari nomor HP atau kontak yang ingin kalian transfer Shopee Pay-nya. Nah, setelah itu kalian masukkan nominal saldo Shopee Pay yang ingin kalian kirim ke teman kalian. Di sini Ko Tutorial ingin kirim 25.000. Kalian tinggal ketikkan di jumlah transfer 25.000. Kemudian di bagian sini kalian bisa tuliskan terserah, misalnya bayar hutang gitu. Kalian ketikkan aja, terserah kalian, ini deskripsi kok. Kalian tinggal ketikkan bayar hutang misalnya sebagai contoh. Setelah itu kalian pilih lanjutkan. Nah, ini ada tips keamanan, kita oke aja. Kalian tinggal tunggu dan kalian bisa cek di sini transfer ke Nanda jumlah 25.000, deskripsinya bayar hutang. Kalian pilih transfer sekarang, kemudian akan loading ya, guys ya. Di sini tuh loadingnya hitam, disuruh untuk masukkan kode PIN. Jadi kalian masukkan kode PIN Shopee kalian. Nah, setelah kalian masukkan kode PIN, nanti akan dilanjutkan ke sini, guys. Nah, kayak gini. Nanti akan ada tulisannya transfer berhasil, kayak gini, berhasil rincian transfer bla 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 bla, kayak gini. Nah, udah deh, transferan sudah masuk ke dalam saldo Shopee Pay teman kalian, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye bye.